Sultan Sir Ibrahim dicalonkan sebagai Yang di-Pertuan Agong pada tahun 1956. Malangnya Sultan Johor yang berusia 83 tahun itu menolak kerana baginda gering. 9 orang raja-raja Melayu pada masa itu telah bermusyarat untuk memilih pengganti Sultan Ibrahim. Pemilihan dibuat berdasarkan usia dan tempoh bertahta. Sultan Yusof Izzuddin dicalonkan berdasarkan baginda paling tua berumur 65 tahun di kalangan raja-raja Melayu pada masa itu, diikuti Sultan Kedah Sultan Badli Shah yang berumur 62 tahun. Bagaimanapun, dari segi lamanya tempoh bertahta, Tuanku Abdul Rahman telah dicalonkan. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan itu telah bertahta selama 23 tahun sejak tahun 1933, sedangkan Sultan Yusof baru 12 tahun bertahta. Akhirnya Tuanku Abdul Rahman telah dipilih berdasarkan lamanya tempoh bertahta, dan pemilihan tersebut disokong oleh Pesuruhjaya Tinggi British Sir Donald McGilvery. Sementara itu, Sultan Hishamuddin Alam Shah, Sultan Selangor, dilantik sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong.